Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat semuanya, terutama para penggemar catur. Kali ini saya akan membahas secara singkat, sekaligus nanti mempraktekkan secara live dalam pertandingan online. Satu model bangunan dalam pembukaan Vian Setoraja yang bernama bangunan Catalan atau formasi Catalan, atau lebih singkatnya dikenal dengan King's Vian Seto Opening Catalan Formation. Formasi ini tercipta manakala hitam menyusun struktur bangunan pion dengan struktur anak tangga secara diagonal dari F7, E6, dan D5. Sebagai jawaban, manakala putih melangkah dengan pembukaan Vian Seto Gajah G3 dan disusul dengan gajah ke G2. Secara singkatnya akan saya bahas sebagai berikut, bagaimana formasi ini tercipta. Pertama, ketika putih memutuskan untuk melakukan pembukaan Vian Seto Raja dengan memajukan pionnya ke G3, hitam menjawabnya dengan D5 sebagai persiapan membentuk formasi Catalan. Ini ada dua alternatif, jadi bisa juga yang maju adalah E6, ya. Jadi ada dua alternatif bagi hitam, bisa D5 atau E6, ya. Namun yang umum adalah D5. Kemudian putih melangkahkan gajahnya. Ini adalah langkah Vian Seto, gajah ke G2, dan hitam menjawab dengan majukan bidaknya ke E6. Inilah tercipta satu formasi Catalan. Satu formasi yang secara teori cukup kuat dipilih oleh hitam. Selanjutnya, putih bisa melangkahkan pionnya ke D4. Atau kalau dia mau, dia bisa mengembangkan ke formasi bangunan lainnya. Misalkan ke formasi pembukaan Inggris, yaitu dengan memajukan bidaknya ke C4. Nah, ini akan tercipta model pembukaan Inggris yang mengarah kepada pertahanan Agincourt atau Agincourt Defense. Demikian ya, kira-kira secara singkat bagaimana formasi Catalan dalam pembukaan Vian Seto Gajah ini tercipta. Selanjutnya saya akan mempraktekkan model formasi ini dalam satu pertandingan secara live di situs chess.com. Selamat menyaksikan. Sobat sekalian, ini adalah cuplikan pertandingan saya secara live di situs chess.com dalam turnamen Blitz 5-0 atau catur kilat 5 menit tanpa tambahan waktu. Kali ini saya memegang buah hitam, jadi posisi saya adalah bertahan melawan seseorang dengan akun berbendera Filipina. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak menyembunyikan identitas lawan, karena saya anggap ini hanya permainan biasa. Yang penting adalah bagaimana bisa diambil pelajaran dari permainan ini. Baik, kita mulai. Putih melangkahkan bidaknya ke G3. Ini persiapan pembukaan Vian Seto Raja. Dan saya menjawab dengan D5. Ini adalah persiapan formasi Catalan. Kita maju gajah ke G2. Saya jawab dengan E6, ini adalah tercipta satu formasi Catalan ya dalam pembukaan Vian Seto Raja. Oh, putih langsung memajukan ke C4. Nah, ini
mengarah ke formasi pembukaan Inggris ya, atau English Opening Against Court Defense seperti ini. Jadinya saya terima pertukaran. Putih maju menteri ke-4. Saya lindungi bidah ke C6. Putih makan bidah ke C4. Saya majukan kuda saya untuk mengembangkan permainan. Saya majukan kuda ke D7. Putih majukan kudanya juga ke F3. Saya majukan gajah ke D6 untuk persiapan rokade. Saya rokade. Putih juga rokade. Saya jumpakan menteri ke C7. Putih majukan bidangnya ke A3. Saya usir menteri dengan kuda ke B6. Menteri mundur. Saya ajak pertukaran. Oh, tidak mau menerima pertukaran kuda. Selanjutnya kada saya majukan. Saya tukarkan kuda. Kembali ditangkap oleh benteng dia ya. Kuda dia maju mengancam. Saya ajak pertukaran menteri ya, untuk menyederhanakan permainan. Oh, rupanya dia menolak pertukaran. Saya usir kuda. Ini berbahaya karena dia mengancam petak H7. Mengajak pertukaran kuda. Oh, ini jadi saya kalah satu pion ya. Saya tidak mungkin makan dengan pion karena nanti menteri saya dimakan. Gratis. Saya ancam dua-duanya ya, ancam gajah dan ancam pion dengan menteri. Saya pukul saja bidah di B2. Ini mengancam benteng sekaligus bidak. Saya ajak pertukaran karena ini berbahaya ya, diancam pion. Saya di F7 ini.
saja, pertukaran saja, karena ini sangat berbahaya pion ini ya. Saya ancam. Nah, ini saya harus mengancam dua. Oh, blunder ya. Ini putih melakukan blunder karena gajahnya menjadi tidak terlindungi dan saya makan gratis. Saja pertukaran. Saya tukarkan. Nah, di sini waktu putih kritis ya, tinggal 2 detik. Saya tinggal 19 detik. Skak. Mundur. Nah. Skak. Saya maju. Dari sini putih menyerah ya. Karena selain waktu dia habis ya, tinggal 0,1 detik, satu langkah lagi habis. Juga dia tertinggal satu perwira, satu gajah. Dengan demikian putih menyerah. Demikian sobat sekalian, satu ilustrasi pertandingan singkat di nomor blitz 5 menit dalam pembukaan Vianse Toraja formasi Catalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.